Tim SAR gabungan menemukan salah satu nelayan korban tenggelam di perairan selatan Pantai Sodong, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban atas nama Juweni, 55 tahun, warga Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Sementara korban yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan yakni Tony, 45 tahun, warga Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap mengatakan, Inyoman Sidakarya mengatakan korban telah dievakuasi ke daratan dan dibawa ke RSUD Cilacap. Sebelumnya pada Sabtu siang, kapal motor nelayan Intan Kamulian yang sedang menjaring ikan bersama 12 anak buah kapal di perairan Pantai Sodong, Kecamatan Adipala, terbalik dihantam gelombang tinggi. 10 anak buah kapal berhasil selamat dan 2 lainnya tenggelam. Melakukan pencarian dan penyisiran pada pukul 16.05, korban atas nama Juweni umur 55 tahun dapat kita evakuasi di sekitaran 2 nautical mile dari lokasi kejadian. Kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap untuk dilakukan visum dan identifikasi oleh pihak kepolisian. Untuk upaya yang dilakukan sampai saat ini, apa aja, Pak? Untuk upaya yang sudah kita lakukan sampai H2 ini, kita sudah melakukan penyisiran lewat permukaan air dengan menggunakan rigid inflatable boat atau RIB, juga menggunakan LCR, perahu karet, sejauh 5 nautical mile dari apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian juga kita lakukan penyisiran di sekitaran LKP, penyisiran darat, ke arah timur dan barat.